بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا نية شفاء ورفع البلاء ونصر على الأعداء وقضاء الحاجة وتيسير الأمور والقبول وعملا متقبلة وإلى أرواح من سبقنا إلى رحمة الله بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau Syekh Mu'alif ada Allah nafa biha bikum fi darain amin. Semoga kita dapat manfaat daripada apa yang ditulis oleh penulis dan semoga Allah SWT meningkatkan dan merafakkan darjat penulis di sisinya insyaAllah. Hari ini kita sambung dan menjelaskan ringkas kita daripada kitab indahnya Hidup Bersyariat. Muka surat yang ke-20 bab 99 nama Allah SWT. Jadi kita akan sedikit sebanyak secara ringkas memahami makna. Kita ambil makna saja daripada nama-nama Allah SWT. Jadi yang pertama, nama Allah adalah Allah. Allah sendiri yang menyatakan namanya Allah di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Jadi Allah yang menyebut nama Allah itu Allah. Jadi dalam 99 nama Allah SWT ini, yang makna-makna 99 ni semua termasuk di dalam kalimah Allah. Jadi Allah tu merangkumi ke semua 99 nama Allah SWT. Kemudian kita ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yang ini membawa maksud yang maha pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang atau maha merahmati. Jadi Tuhan kita ini adalah Tuhan yang maha penyayang, maha pengasih, lagi maha mengetahui, maha merahmati. Jadi apa jua takdir yang ditakdirkan ke atas kita adalah takdir approval daripada yang maha mengasihani dan maha merahmati. Jadi takdir ni adalah takdir dengan penuh kasih sayang. Tak ada, kalau kita tengok pun dalam 99 nama Allah SWT ni tak ada pendendam. Ada tak? Nanti kita check ada ke tak maha pendendam. Ada ke tidak? Kalau tak ada, kita tak boleh nak salahkan Allah SWT. Allah, kenapa benda ini berlaku kepada aku? Kenapa bukan kepada orang lain? Tak boleh lah. Kerana yang menakdirkan, yang mentakdirkan perkara itu untuk kita, untuk ahli keluarga kita, untuk kita lalui perjalanan ini adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah juga adalah Al-Malikul Kudus. Malik, raja, raja segala raja. Al-Kudus yang maha suci. Yang paling suci itu adalah Allah SWT. Allah juga As-Salam, yakni yang maha sejahtera. Al-Mu'min yang memberi keamanan. Al-Muhaimin yang maha memelihara. Pelihara, bukan saya lepas cipta saja, cipta penciptaan kemudian lepas tangan, tidak. Tapi tetap memelihara. Apa jua ujian yang diberikan, dipelihara makhluknya dalam dalam takdir itu, dalam ujian itu. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Al-Aziz yang maha perkasa, maha memaksa, maha yang memiliki segala kesombongan, maksudnya keagungan. Tiada sama baginya. Mutakabbir. Layak untuk Allah SWT mempunyai macam mana kita nak kata, keagungan. Kerana kita tak boleh nak Allah SWT tak, dia layak untuk, bukan menyombong diri, tapi layak untuk menunjukkan kuasanya kerana dia memang maha berkuasa. Kita tak boleh kata action lah, tak boleh, kerana memang layak bagi dia melakukan perkara itu. Kita tak boleh kerana kita memang tak ada apa-apa. Kita lihat pun dengan izin Allah, dengar pun dengan izin Allah, rasa pun dengan izin Allah, bangun tidur pun dengan izin Allah. Kita tak ada apa-apa. Kita tak memiliki apa-apa. Apa jua yang kita memiliki adalah atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Jadi tidak layak untuk kita sombong. Kita tak boleh sombong. Tak masuk akal kalau kita sombong. Dah tak ada benda nak sombong. Apa hal? Apakah? Kalau dulu dia kata, apa kes? Sekarang dah tak ada. Mungkin dulu pun ada, apa dia kak? Itu dululah. Sekarang dah tak ada. Seterusnya, Allah itu adalah Al-Khaliq yang maha pencipta.
yang maha mencipta. Jadi pencipta lebih tahu daripada ciptaan. The creator knows better than the creation. The creator knows better than the creation. Orang yang mencipta handphone lebih tahu daripada handphone itu tersebut. Orang yang mencipta sebuah kenderaan, dia lebih tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh untuk kenderaan tersebut. Jadi yang maha pencipta lebih tahu daripada ciptaan. Jadi ciptaan mana boleh berlagak. Jadi pencipta ni Al-Khaliq mencipta manusia dan tidak melepaskan tangan, tetapi memberi panduan, memberi buku panduan Al-Quran, memberi contoh yang terbaik Rasulullah SAW untuk ikut. Bukan hidup ikut suka hati anda, tidak. Memberikan anugerah anak-anak dan sebagainya untuk dididik mengikut cara yang sepatutnya. Kerana anak-anak ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Bukan saja anugerah, lebih utama amanah. Jadi bila namanya amanah, harus kita membesarkan mengikut apa yang dihendaki oleh pencipta, yakni Allah SWT. Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar. Al-Bari'u, yang maha mengadakan. Al-Musawwiru, yang maha membentuk rupa. Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Al-Ghaffar, maha pengampun. Jadi kita kalau banyak, berapa banyak dosa sekalipun yang kita ada, balik kepada Allah SWT. Jangan rasa, malulah Ustaz, saya nak balik kepada Allah SWT dengan dosa yang banyak sekali. Dosa yang menggunung. Itu manusia. Manusia yang ada balas dendam, manusia yang ada grudges, manusia yang ada sifat, ah, aku tak nak maafkan kau, aku ingat lagi apa kau buat kat aku. Tapi kita tak boleh samakan manusia dengan Tuhan. Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha pengampun, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, yakni Allah SWT. Jadi pulanglah, pulanglah pada Tuhan. Cahaya kehidupan, syarat bahagia di dunia, akhirat kekal selamanya, pada Allah, Allah. Ulanglah kepada Allah SWT. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Allah, berapa banyak dosa, berapa tinggi pun Allah tetap akan ampunkan. Jangan ikut cakap orang-orang cakap, kau banyak sangat dosa lah, Allah tak akan. Orang yang cakap gitu, nanti di akhirat Allah akan tanya dia balik, kenapa kau pandai-pandai kata aku tak boleh mengampunkan? Jawablah sendiri. Al-Qahhar, yang maha mengalahkan. Al-Wahhab, yang maha memberi. Maha memberi pemberian yang begitu banyak. Yang maha kaya, yakni Allah SWT. Mintalah kepada dia. Mintalah kepada Allah kesihatan anak-anak. Mintalah kepada Allah berikan hidayah kepada doktor-doktor, nurse-nurse, nak buat apa dengan anak kita. Gerakkan hati mereka kepada jawapan yang terbaik untuk mengubati anak-anak kita. Masya Allah, Allah mampu melakukan perkara itu. Mintalah kepada Allah. Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Yang kasih rezeki itu Allah. Tengok setahun lepas, shopping mall penuh, kedai makan penuh. Sekarang semua dah tak ada apa-apa. Dah tak ada orang, dah COVID, dah tak ada orang. Macam mana? Kerana lupa yang beri rezeki itu adalah Allah. Allah yang memberi, Allah juga boleh menarik. Bila Allah menarik, Allah boleh tak beri lagi? Boleh, tak ada masalah. Dan rezeki ini bukan saja wang ringgit. Rezeki ni ada macam-macam. Rezeki kesihatan, kesihatan itu rezeki. Mendapat ilmu itu rezeki. Mudah untuk ibadah itu rezeki. Kebahagiaan dunia akhirat itu rezeki. Zuriat soleh-soleha itu rezeki. Mintalah kepada Allah SWT untuk dimudahkan segala macam rezeki. InsyaAllah. Al-Fattah, yang maha pembuka. Ya Fattah, Ya Fattah. Membuka hati, membuka minda, membuka jalan untuk mendapatkan jawapan, iaitu Allah SWT. Mintalah kepada dia. Al-Alim, yang maha mengetahui.
Segala takdir, segala ujian, segala apa yang awak sedang melalui ini adalah mendapat approval daripada Yang Maha Mengetahui. Yang mengetahui apa yang terbaik untuk diri anda. Yang mengetahui apa yang terbaik untuk dahulu, kini, dahulu dan selama-lamanya untuk anda. Jadi yakinlah kepada Yang Maha Memberi, Maha Mengetahui, ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alright. Al-Qabid Al-Basit, Yang Maha Menggenggam, The Restrictor, apa ni? Menggenggam segala perkara, barakah segala harta, iaitu Allah SWT. Yang Maha Melapangkan, Al-Basit, Al-Basit, melapangkan daripada segala kesusahan, itulah Allah SWT. Jadi kita kenali sekarang ni sifat-sifat ini. Ini adalah Tuhan kita. Inilah Tuhan yang kita menyembah satu hari lima kali. Inilah yang kita berharap kepada Tuhan. Bukan saja Yang Maha Pengasih. Dialah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Raja, Dialah Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Memberi Keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Memaksa, Maha memiliki segala keagungan, Maha Mencipta, Maha yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang pengampun, yang mengalahkan, yang memberi rezeki, Yang Maha Pembuka, Yang Maha Mengetahui dan Maha Segala-galanya. Baiklah, kita sambung nanti. Ada lagi banyak lagi pada sesi yang lain insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, bukan dari saya sendiri. Semua ampunan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.